Rijan Ferdinand Sagloria Emmanuel Wijaya berhasil melaju ke babak 16 besar usai mengalahkan wakil Belanda, yaitu Robin Tabeling dan Selina Peek. Laga tersebut dilangsungkan di Asiata Arena Kuala Lumpur pada Selasa, 10 Januari 2023. Dejan Gloria menang lewat 2 set langsung dengan skor 21-16, 21-14. Dejan Gloria mendapat perlawanan sengit dari Tabeling Peek sejak awal pertandingan. Kejar-kejaran angka pun terus terjadi hingga mencapai 4-4. Setelah itu, pasangan ranking 19 dunia itu tertinggal dari sang lawan di angka 4-6. Namun, mereka bisa bangkit dan berbalik unggul menjadi 9-7. Tetapi Tabeling Peek mampu mencapai interval game pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-10. Usai jeda, Dejan Gloria berhasil memegang kembali permainan. Serangan-serangan bola tajam dan mendatar terus mereka lesatkan dan sukses merepotkan lawan yang duduk di ranking 11 dunia itu. Akhirnya, mereka pun memimpin dengan skor 15-13. Tak menyerah begitu saja, Tabeling Peek kembali menyamakan skor di angka 16-16. Beruntung bagi Indonesia, sang duet PB Jarum tampil gemilang di poin-poin kritis untuk meraih 5 poin beruntun dan menutup game pertama dengan kemenangan 21-16. Pertarungan sengit kembali terjadi di awal game kedua. Kedua pasangan terlibat dalam permainan tempo cepat dan menyebabkan mereka saling gantian memimpin. Sehingga satu angka sama dan kemudian mencapai 6-6. Akan tetapi setelah itu Dejan Gloria berhasil menjauh berkat smash-smash keras yang dilancarkan Dejan. Mereka pun unggul dengan selisih 4 angka di interval game kedua dengan skor 7-11. Selepas rehat, pasangan non-pelatas itu pun sedemikian dominan dengan keunggulan 16-10. Poin demi poin pun mereka raih tanpa kesulitan dan mengamankan kemenangan di game kedua dengan skor 21-14.